saya bukan orang politik, kita berkawan sudah lama. Saya jangan bicara politik terlalu banyak. Ya. Datang ke Pangandaran, Jawa Barat, menjelang pemilihan umum, pemilu, 2024, Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Prabowo Subianto sempat melakukan pertemuan empat mata dengan Susi Pujiastuti. Pertemuan empat mata itu berlangsung setelah Prabowo Subianto menyapa dan menemui ratusan warga dari berbagai elemen yang telah menyambutnya. Diketahui pertemuan empat mata ini dilaksanakan di satu villa yang berada di landasan Bandara Susi Air Pamugaran. Pangandaran, dalam pertemuannya, tidak ada wartawan yang boleh masuk ke villa milik Susi Pujiastuti tersebut. Satu tokoh masyarakat di Jawa Barat asal Kuningan Haji Rohmat Ardian mengatakan, saat ini adalah puncak kebaikan Prabowo Subianto. Ia mengaku sangat mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden RI di pemilu 2024 nanti. Sekali lagi, beliau adalah pemimpin sejati, katanya. Kemudian di saat datang ke Pangandaran, warga dan Susi Pujiastuti antusias menyambut baik Prabowo Subianto. Enggak ada lah, masa Pak Prabowo sampai memutuskan begitu. Pak Prabowo juga enggak cukup gila untuk ambil orang gila kan, Pak? Enggak. This is my order, my area, my territory. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.